dia minat menulis, saya difahamkan masa tu dia hantar artikel tu dalam Utusan Sarawak. Di situlah dia mencurahkan perasaan dia, bagaimana cinta dia pada tanah air. Menjadi guru tanpa dibayar gaji lah. Yang pada ketika itu penjajah langsung tidak memberi apa-apa ruang. Rakyat di Sibu ni lah, pertama kali di Kuching lah, tidak setujulah kena jajah sekali. Dijajah oleh Raja Beruk 15 tahun. Kalau diserah dengan British, berapa ratus tahun lagi tidak tahu. Tetapi kalau dilihat dari sudut sekarang, kita kadang-kadang fikir aneh. Kedua-duanya sebenarnya adalah penjajah. Rosli Dobi berusia 17 tahun. Seorang remaja yang lebih tua daripada usianya. Dan pembacaan ini saya fikir telah mencorak warnakan, mempertajam pemikiran beliau. Di tengah-tengah gelora politik waktu itu, terbabit dalam Pergerakan Pemuda Melayu di Sibu, diberi satu tanggungjawab yang begitu besar, bergaul dengan orang yang jauh berusia daripada beliau. PPM, pertubuhan yang tersurat, Rukun 13 itu adalah yang tersirat di sebalik yang tersurat. Bagaimana seorang remaja itu punya bukan saja keberanian intelektual, tetapi juga keberanian fizikal. Kalau cara lembut, oleh posta, tunjuk perasaan dan sebagainya, menghantar surat kepada pihak British itu tidak menghasilkan sesuatu yang diingini. Jadi nampaknya tujuan menghalalkan cara. Pada hakikatnya, Rosli Dobi bukan ahli Rukun 13. Yang tu kita kena faham betul-betul. Kita bila kita tengok daripada court transkrip perbicaraan mahkamah, Rosli Dobi bukan ahli Rukun 13. Mereka yang terbabit dalam peristiwa itu bukan saja dijejaki, dihukum, diheret ke mahkamah, disumbat dalam penjara, menggambarkan ketakutan, kebimbangan yang melampau. Bayangkan saja bagaimana bukan saja Rosli Dobi ini menderita, tetapi kaum keluarga beliau sendiri juga menderita. Kekasihnya juga Ani itu juga cukup menderita. Barangkali boleh kita kata derita seabad, memetik bahasa itu, terhimpun sesaat. Rosli Dobi ialah hero tragic.